bersama saya di The Awal Adventure Channel. Pada video kali ini saya mau berbagi tutorial atau tips ya, cara kita membuat tripod anti badai. Ini video ini khusus buat kalian para YouTuber ataupun vlogger alam liar, baik itu memancing, kemudian reading, kemudian hiking, terus kemudian para pemburu juga ya. Jadi simak video ini sampai dengan selesai, jangan skip, dan jangan lupa tombol merahnya ditekan subscribe. Oke, guys, kita bahas dulu ya salah satu kendala yang paling banyak dirasakan oleh para YouTuber itu manakala berhadapan dengan alam liar ya, dan ternyata peralatan kita terutama tripod itu tidak memadai gitu. Kan murah, kalau dibeli memang sangat murah ya. Ada yang kaki tiga, ada yang tripod anti getar, ada yang seperti gurita, seperti itu. Yang tentunya biasanya itu dibuat daripada bahan plastik dan juga ada yang stand aluminiumnya. Tapi memang itu kurang begitu portable ya kalau kita membawa atau kita gunakan di alam liar. Bisa saja, dan bukan bisa saja, saya juga sering pengalaman sering patah. Apalagi kalau yang kecil-kecil itu yang kaki tiga tuh ya, kayak ini nah, itu apa namanya, mudah sekali patah di kaki-kaki itu, mudah sekali patah dan itu udah nggak bisa lagi dipakai. Adapun yang pakai stand tinggi itu biasanya dia miringnya susah itu ngaturnya, karena memang di alam liar itu di bawahnya rumput yang kondisinya kurang begitu rata ya, jadi ada kemungkinan dia miring, kemudian apa namanya tidak fokus ya, bergetar karena apa setiap angin gitu ya. Nah itu seperti itu, belum lagi resiko patah di kakinya karena itu hanya berbahan pipa aluminium. Oke, langsung saja untuk tripod yang saya gunakan, saya buat sendiri. Ini saya buat sendiri, bentuknya seperti ini ya, kita lihat. Nah, kita lihat dulu secara keseluruhan. Ini seperti ini, ujungnya agak tajam ya. Nah, oke, kita jelaskan satu-satunya ya. Yang ini itu saya ambil dari tripod bekas ya, saya buat seperti ini, saya tempelkan di apa namanya, besi siku seperti ini, yang kemudian dilas ya, ada pengelasan di sini, dilas seperti ini, seperti kursi aja gitu, seperti itu ya, kemudian kita tempelkan. Ya, kemudian kita kasih besi bekel nih ya, kita kasih besi bekel, dan sebelumnya ya saya buat dulu stand ini, pipa ininya juga ya, yang atas kita buat aja dari pipa, kita ngebor atau dari besi biasa kita bor, lubangi ke arah vertikalnya, kemudian ke arah horizontalnya juga kita lubangi. Untuk baut yang digunakan adalah M6 atau biasa orang kampung bilangnya baut 10 yang ini ya. Fungsinya seperti ini, dia bisa turun naik ya, bisa turun naik. Selanjutnya di stand panjangnya ini saya juga menggunakan, kalau fungsinya apa ya, kalau yang ini saya memang gunakan, saya buat seperti ini agar supaya mudah gitu, dia lebih portable, bisa naik turun seperti ini. Ini alhamdulillah nih, sudah hampir 5 bulan belum ada kendala sama sekali. Saya sadar hanya bikin dari barang bekas saja. Kita gini, dia turun, kemudian kita kunci. Nah, kencengin baru dia muncul, ini keras, nggak bisa. Ya, di ujungnya, ini agak dibuat runcing tapi tidak terlalu runcing. Fungsinya hanya untuk ditancapkan saja. Gitu. Oke, guys, kita langsung saja perhatikan bagaimana cara penggunaannya. Oke, simak terus ya. Oke, guys, jadi seperti ini ya penggunaannya. Nah, ini yang atas ini untuk mengarahkan ke atas bawah arah fokusnya ya. Kemudian kalau yang bawah ini, kita
apa dulu bautnya, dia bisa naik turun tinggi rendahnya, nanti kan bisa diatur seperti ini ya. Oke, tripod ini sengaja dibuat untuk para YouTuber alam liar, pemburu, pemancing dan lain sebagainya, yang memang kalau untuk menggunakan tripod yang berbahan plastik atau yang berbahan aluminium itu kurang portable ya, karena situasi kadang kita bertemu dengan semak yang lebih tinggi, kadang kita harus nongkrong di akar pohon atau bahkan memanjat pohon gitu ya. Sedangkan ini tidak ada kakinya, cukup ditancapkan saja ke bawah ke tanah, dan ini sangat kuat. Oke, itu aja ya. Terima kasih.